Bang, tangan kita lagi kotor. Iya, Kong. Abis bersih-bersih. Tapi kalau ini boleh sih. Jajakan aja lu tarik. Tuhun, Madun. Untung aja lu di depan malu. Sebenarnya gue gede banget gue sama lu. Sekarang kalian, tendang bola ke dalam ban. Siap, Coach. Siap, Coach. Martin, tunjukin kehebatan kamu. Yang lain harus bikin gol. Siap, Coach. Karina, kalau rumah ini dijual, kira-kira berapa? Sebab yang lain udah abang beli. Maksudnya apa ya? Nggak ada maksud apa-apa sih. Kalau gitu, temenin abang jalan-jalan. Biar mesra. Nah, Kong. Mumpung emang nggak mau, mending jalan sama Ali aja. Ini bocah bener-bener ngeselin banget ya. Sana pergi, Rana. Sana pergi. Kayak gua hafal nih suara. Kejauh rumahnya. Daddy! Daddy! Hah? Nyusul. Oh, no! Jangan bola di situ. Jadi ini bisnis orang kaya se-Asia Tenggara ya? Bisnis antar pulau. Ternyata main ke rumah perempuan lain. Malu di rumah orang. Kurang apa, Mami? Hah? Kurang apa? Kurang setia apa? Gohong! Gohong apa gowok? Gohong! Oh, gohong ya? Awas, Rupik. Pasti Amanda udah mikirin macem-macem nih sama ayah. Bangunin gohong dah, mendingan. Karina, abang mau gohong. Kong! Bentar dong, Kong. Gimana sih, main pergi aja. Minum dulu. Tuh. Anak kan nyuruh lama nyuruh minum. Yaudah, minum dulu. Ini teh merek apaan ya? Kok asin? Pulang dulu ya. Malik, gak apa-apa kan? Maman, ya. Mau ngapain lo? Lo jangan putus asa begitu, Lik. Banyak jalan menuju Roma. Gimana mau ke Roma? Nendang bola aja masih jatuh. Cang. Minggir lo, Ki. Cang, jadi cuma segini, Cang. Minta Cang yang selama ini ya, Ki Bang ngebanggain. Kata Cang harus kuat. Tapi nyatanya, Ki benci sama Cang. Malik, kita ke dokter mata besok. Kagak usah, Bang. Ayah kagak ada duit. Gua bantu. Pasti gua bantu, Lik. Makasih. Cang! Tuh kan, Bang. Cang emang egois, Bang. Sabar, Ki. Walaupun Malik gak bisa lihat, tapi insting dia pasti masih bagus. Yang bener, Bang. Coba aja, lu lempar hadrok itu ke Cang Malik. Iya, Bang. Lihat kan? Ngelong banget enggak ngelong. Ih, Mami. Masa dulu. Ayo, Masa bantuin. Dasar papi kamu kegenitan emang.
Kelewatan tuh Bang Udin. Hah? Masih aja datang ke rumah Karina. Manusia yang begitu nggak pernah bersyukur, nggak sadar bentuk. Kayak mukanya ganteng aja, kayak toples wajik juga. Coba dilihatin sebenarnya kurangnya apa sih, Pik? Ya Allah! Bu, ibu tuh nggak ada kurang satupun. Yang kurang tuh Bang Udin. Kurang ajar, yang kurang tinggi. Lagi ibu mau aja ya, mau tempe mendoan. Tepik! Kurang iya. Cepetan. Aduh. Awas. Ah, saya ngapa-ngapain, Pak. Awas. Nggak ngapa-ngapain. Apa lu ngapa-ngapain? Aduh, Pak. Ngapain? Mi, ngapain insulin sih? Pak. Orang tapi yang salah. Pak yang dimarahin. Biasa, Bu. Laki-laki. Jangan kucampur lu. Gua pecat lu. Mau pecat gimana? Emang saya kerjaan Bapak? Iya. Mi, pulang. Pulang. Pulang ke sono. Sono tuh rumah Karina. Aku mau balik lagi. Gatel. Ini semua gara-gara lu. Awas lu ya. Dulu waktu kerja saya diomelin. Sekarang enggak kerja masih diomelin aja. Ternyata kalau dia lihat hidup sendiri punya masalah. Ada bini juga punya masalah. Tuh, Bang Bowo mana sih? Kok gak datang-datang? Si Bowo masih ngamen, Li.